Assalamualaikum, selamat datang, selamat bertemu lagi di dalam ByCam Studio. Kalau anda semua perasan, semenjak beberapa musim ni, kita dapat lihat ramai pemain-pemain JDT yang menyertai Melaka United. Boleh katakan, setiap kali jendela perpindahan dibuka, pasti akan ada pemain JDT yang menyertai Melaka, sama ada secara tetap ataupun secara pinjaman. Untuk rekod, sejak daripada musim 2017 sehinggalah musim ni, terdapat hampir sejumlah 15 pemain JDT yang telah menyertai Melaka United. Cuma untuk musim lepas je, musim 2020, tak ada pemain JDT yang menyertai Melaka. Lain-lain musim ada. Musim paling banyak adalah musim 2017 di mana time tu Melaka United telah berjaya mendapatkan 6 pemain JDT, 3 secara tetap dan 3 secara pinjaman. Jadi, timbul persoalan, kenapa ramai pemain JDT yang menyertai Melaka United? Adakah disebabkan jaraknya yang dekat dengan Johor? Ataupun mereka melihat pasukan ini adalah sebuah pasukan yang cukup hebat dalam Liga Super? Ataupun Melaka United sudah menjadi gudang pemain buangan JDT? Wow, satu statement yang cukup keras. Yang pasal gudang tu, bukan aku yang cakap. Aku baca komen je. Ramai yang cakap macam tu. Mula-mula baca bunyi macam lawak gak lah. Tapi, bila fikir-fikir balik, macam ada logik gak kat situ. Cuba fikir balik. Siapa pemain yang dipinjamkan ke Melaka United, pulang semula ke JDT dan menjadi salah seorang pemain utama untuk skuad JDT. Cuba cek balik. Macam tak ada kan? Apa yang terjadi? Lepas mereka join Melaka United musim tu, musim depan sama ada mereka kekal dengan Melaka United ataupun mereka akan join tim lain. Kalau ikutkan, ada seorang je player yang berjaya untuk comeback main balik dengan JDT. Aku rasa mesti korang tahulah siapa player tu. Jadi untuk video kali ini, dalam 15 pemain tu, aku akan pilih 5 pemain terbaik pada pandangan aku yang menyertai Melaka United. Tapi kalau video ni dapat banyak view dan ramai yang request untuk part 2, insyaAllah aku akan buat part 2. Macam biasa guys, korang boleh komen kat bawah kalau korang nak, ok? Kelima, Amri Yahya. Seorang pemain legend yang tidak perlu diperkenalkan lagi. Sebab apa? Kalau korang peminat bola sepak Malaysia, wajib korang akan kenal siapa Wa'am ini. Panjang bersama dengan JDT dari tahun 2014 sehingga 2016, beliau telah membuat 63 penampilan dan skor 10 gol. Selain itu, beliau juga telah berjaya memenangi kejuaraan Liga Super, Piala Sumbangsi, Piala FA dan yang paling gah, Piala AFC. Kemudian pada tahun 2017, selepas 3 musim di JDT, beliau telah membuat keputusan untuk berhijrah ke Melaka United. Akan tetapi beliau tidak kekal lama di Melaka apabila pada pertengahan musim 2017, beliau telah membuat keputusan untuk pulang semula ke Selangor. Dan pada musim ini, Wa'am masih lagi gagah untuk beraksi bersama dengan pasukan Sabah. Jadi, jangan main-main. Tua bukan sebarang tua. Makin tua, makin menjadi. Keempat, R. Gopinathan. Pernah diangkat sebagai antara pemain sayap terbaik ketika bersama dengan pasukan Pahang. Namun begitu, keputusan Gopi untuk menyertai JDT pada tahun 2017 boleh dianggap sebagai satu mistake yang cukup besar dalam karier bola sepak dia. Sebab apa? Lepas dia join JDT, dia punya prestasi terus jatuh mendadak, tak macam waktu dia main kat Pahang dengan Selangor dulu. Panjang dia kat JDT pun, kita pun tak tahu bila masa dia main. Memang musim tu dia tergelam terus. Main pun tak, kat bench pun tak ada. Habis musim tu, Gopi telah dipinjamkan ke Melaka dan pada musim 2019, dia telah join Melaka secara tetap. Tapi, tak lama kemudian, pada pertengahan musim 2019, beliau telah membuat keputusan untuk menyertai PDRM. Ketiga, S. Kumaharan. Pada musim 2018, JDT telah membuat satu keputusan pelik apabila mereka telah membawa masuk S. Kumaharan yang masih dalam proses pemulihan ACL yang dialami ketika aksi Sukan C 2017. Mana tak peliknya? Member dah lah tengah injet. ACL pula tu. Mana ada tim lain yang berani buat macam tu. JDT je yang buat. Selepas pulih daripada kecederaan, beliau lebih banyak beraksi bersama dengan JDT 2 dalam saingan Liga Perdana. Dan selepas 2 musim bersama dengan JDT, beliau telah dipinjamkan ke Pahang pada musim 2020 dan untuk musim ini, beliau telah dipinjamkan ke Melaka United. Apa yang positifnya? Kita dapat lihat yang S. Kumaharan beraksi dengan cukup cemerlang pada musim ini dan menjadi antara tonggak penting untuk pasukan Melaka. Kedua, Gary Steven Robart. Pemain ini pernah mendapat perhatian ramai apabila telah mendapat peluang untuk berlatih di Jerman bersama dengan pasukan Borussia Dortmund. Namun begitu, sejak beberapa musim ni, jarang kita dapat lihat kelibat dia ni bermain sebabnya dia lebih banyak bergelut dengan masalah kecederaan. Apabila cergas, Gary lebih banyak beraksi bersama dengan JDT 2 dan agak sukar untuk dia tembus ke skuad utama JDT
kerana persaingan yang cukup tinggi untuk posisi tengah. Dan boleh katakan setelah agak lama tidak beraksi dalam saingan Liga Super, beliau telah membuat keputusan untuk menyertai Melaka United secara pinjaman pada pertengahan musim 2021. Alasan utama beliau memilih Melaka United adalah untuk mendapatkan minit permainan. Pada usia 29 tahun, barulah terfikir nak cari minit permainan. Patutnya dari dulu lagi difikir macam ni. Tapi aku pujilah sebab apa? Dia ni berani untuk keluar daripada zon selesa di JDT dan join Melaka. Cuma aku harap untuk musim depan, dia tak join balik lah JDT 2. Lebih baik dia stay dengan Melaka ataupun dia pergi join tim lain. Pertama, Syafiq Rahim. Aku berani cakap yang Syafiq Rahim adalah pemain terbaik JDT sepanjang zaman. Dan kalau ada yang tanya siapa legend JDT, Syafiq Rahim ni lah. Dan aku rasa rata-rata penyokong JDT akan setuju dengan statement aku ni. Syafiq Rahim adalah antara pemain yang cukup lama bermain dengan JDT sejak dari tahun 2013 dan telah menjulang hampir ke semua kejuaraan dalam Liga Malaysia ni. Piala Malaysia, Piala FA, Liga Super, Piala Sumbangsih, Piala FC. Habis semua dah tapau. Memang gua champion lah. Tak boleh sebut, kena sensor, bahaya budak-budak tengok. Yang tahu tu tahulah. Pada musim 2019, agak mengejutkan apabila JDT membuat keputusan untuk melepaskan Syafiq Rahim dan beliau akhirnya menyertai Melaka United. Sebab apa? Waktu tu JDT telah layak untuk bermain dalam kancah ACL dan telah menjadi satu impian buat Syafiq Rahim untuk bermain dalam pentas ACL. Setelah 2 musim bersama dengan Melaka United, pada musim ini, beliau telah kembali semula ke JDT dan impian beliau untuk bermain di pentas ACL akhirnya tercapai. Jadi itu je lah 5 pemain pilihan aku. Aku nak tanya pendapat korang. Betul ke Melaka United ni dah jadi tempat untuk JDT reject player-player yang diorang tak nak pakai lah? Bila fikir-fikir balik, nak kata ya pun ya, nak kata tak pun ya. Yang lagi pedih, aku pernah baca dulu kalau nak tahu player mana yang tak ada masa depan dah kat JDT tu, play-play yang join Melaka United tu lah. Fuh, dia punya ayat memang tajam lah, Mat. Aku ulang sekali lagi. Ini bukan aku yang cakap, dia orang yang cakap, bukan aku. Jadi itu je lah apa yang aku nak sharekan pada kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe video dan channel aku ini. Kalau ada apa-apa macam biasa guys, boleh komen kat bawah. Nama aku Halim Mas, aku ciao dulu. Jumpa pada video yang akan datang. Peace.